Tapi kalau misalnya Sobat Ambiar bertanya, kenapa sih sampai dengan sekarang Teresa masih terus sendiri walaupun ada keinginan untuk misalnya bertemu dengan jodohnya? Mungkin lah, tayangannya ini kan makanya saya omongin sekarang, saya bahwa saya sekarang mau, kenapa saya declare? Karena siapa tahu kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita nggak berusaha kan betul. Percuma. Jadi kenapa saya katakan siapa tahu? Kan dari mana kan orang tahu. Nah, kan gitu. Tapi mungkin ini ada alasannya kenapa Teresa masih ingin sendiri kemarin-kemarin ini. Kita punya tayangan. Iya. Kok Teresa berpikiran bahwa gak ada yang berani? Gak ada yang berani ngedeketin. Kenapa Teh? Kalau aku masih wajar lah, galak aku. Nah kalau Teteh ini kan... Karena memang gak ada yang ngedeketin. Jadi makanya saya bilang begitu apa adanya. Karena emang gak ada yang ngedeketin. Jadinya saya bilang begitu. Nah. Gitu. Jadi emang benar-benar gak ada yang ngedeketin? Gak ada, makanya kenapa saya harus katakan ini. Jadi supaya orang berani ngedeketin. Tapi kita mau kasih lihat juga sama Sobat Ambiar. Karena katanya Teresa ini, sekarang ini udah ada cowok yang deketin Teresa. Perasaan bukan gue doang deh orang yang pengen punya pasangan. Kenapa jadi ini banget heboh? Iya benar ya, Teh. Kan ini menjadi doa, Teh, doa yang baik ya. Tapi ini cowok yang katanya lagi deketin Teresa. Kita punya artikelnya, silahkan diklarifikasi sama. Ada artikelnya dulu tapi. Kita kasih lihat artikelnya, silakan. Sudah lama sendiri, Reza Artamevia dikabarkan didekati pria Brondong asal Turki. Jadi, kenal dari mana sama Brondong asal Turki ini, Teresa? Gila, itu berita dari mana? Bener-bener, kayaknya nggak bener deh. Brondong asal Turki, kenal di mana? Aku aminin aja kalau emang ada, nggak ada soalnya. Nggak ada. Jadi bukan Brondong asal aku Turki. Aku aja baru baca beritanya, asik orang beri, bikin yang cerita. Buat itu wartawan, itu semua wartawan itu. Karena mendengar aku ngomong kayak gitu, ya nggak apa-apa itu jadi ladang mereka aja bikin cerita, nggak apa-apa. Tapi nggak bener. Jadi nggak bener. Nggak bener. Kita taruh Amerika gitu ya. Nggak apa-apa, biar aja kita tunggu. Kita gitu tunggu ya. Nanti dari mana lagi. Teresa Punten boleh berdiri. Mungkin Teresa boleh menyangkal itu semua. Tapi kita mendapatkan info ini, info yang sangat valid dari orang yang sangat terpercaya bahwa Brondong asal Turki ini sedang dekat dengan Reza Artamevia. Oke. Okay. Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, Brondong asal Turki. Selamat pagi. Assalamualaikum ya. Selamat. Good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Saya sebentar deh. Mainnya bagus ya. Jangan kecapean. Ada banyak banget syutingannya saya. Ya. Selamat pagi. Ini dengan Mas siapa namanya? Good morning. Abu. Ahlan wa sahlan. Marhaba bikum. Ana Saif. Oh namanya Saif. Saif, apakah betul Saif ini berasal dari Turki katanya ya? Saif, ya. Ana sebenarnya campuran. Campuran mana? Ana ada Sukabumi, ada Cianjur. Niatnya mau ngapain? Jadi kebetulan Ana itu punya bapak orang Maroko. Ana punya ibu orang Turki. Oke. Dan nenek Ana, ibunya ibu orang Cianjur, bapaknya bapak Sukabumi. Gimana bisa? Gak masuk dong. Jauh ya. Gak masuk keturunannya. Dimasuk-masukin aja. Iya.